Organisasi Ikatan Guru Indonesia Kota Kendari melaksanakan kegiatan penguatan guru dan kepala sekolah daerah sasaran program organisasi penggerak atau POP tingkat SMP tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Hotel The Blitz Kendari dari tanggal 7 hingga 9 Maret. Kegiatan penguatan guru dan kepala sekolah ini dalam rangka penguatan guru dan pengelola sekolah melalui kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di Kota Kendari. Kegiatan ini juga diikuti 10 kepala sekolah dan 124 guru di Kendari, juga sebagai implementasi peningkatan kualitas tenaga pengajar dalam penguasaan di bidang teknologi dan bahasa. Kami sebagai pemerintah, bahwa kegiatan ini betul-betul bisa menjadi di mana guru-guru itu dapatkan proses pembelajaran yang terbaru, terutama nanti bagaimana mereka kemudian mengimplementasikan nanti apa yang mereka dapat hari ini untuk diaplikasikan nanti di sekolah pada saat mereka melaksanakan pembelajaran. Ketua IGI Kota Kendari, Zul Rahmat Tolaga, menyatakan implementasi kegiatan penguatan guru dan kepala sekolah ini sangat strategis dalam peningkatan pemahaman kapasitas, utamanya dalam sistem pengajaran dengan pola sinergitas yang baik di lingkungan sekolah, antara guru, kepala-kepala sekolah, dan siswa. Hal ini juga ditunjang membaiknya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga ke depan, capaian program pendidikan yang ditargetkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa tercapai secara optimal. Ya, jadi kegiatan ini pesertanya adalah terdiri dari 10 sekolah, dari 124 guru dan 10 kepala sekolah. Nah, ini adalah kegiatan yang melibatkan beberapa guru mata pelajaran, penguatan materi literasi dan numerasi untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, matematika, PPKN, IPA, dan IPS. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.